Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Yamaha Viz ya. Ini kondisinya yaitu gasnya tidak bisa habis, guys. Artinya pada saat dia digas mentok meninggi, dia malah turun. Begitu. Oke. Kondisi semacam ini kalau kita analisa, dia terjadi kekurangan di titik akhir. Ya, terjadi kekurangan di titik akhir. Nah, kekurangan ini ada dua macam, bisa dari kekurangan BBM, ya, atau kekurangan daripada pengapiannya, kelistrikannya ini, ya, dari kelistrikannya ini. Ada dua kemungkinan itu. Nah. Oke guys, untuk itu kita buka dulu karbunya ini, biar penjelasan paham ya. Nah, bisa panjenengan lihat. Oke, ini kalau kita gas sampai mentok, nah, sudah bisa habis toh. Sudah bisa habis. Kelihatan saya? Nah. Oke, berarti saya nyatakan skep ini bisa menarik sampai penuh. Oke. Ini saya tutup lagi, saya pasang lagi ya. Ya, sudah terpasang. Sekarang kita coba dulu biar penjenengan paham kondisinya. Oke. Oke, guys. Penjenengan perhatikan ya. Gas ini akan mentok, kemudian saya tahan. Jadi ini akan saya mentokkan, kemudian saya tahan. Nanti akan ketemu. Kondisi awal ya. Kemudian kita mau mencari penyakit ini ya. Nah, sebelum kita mau mencari penyakitnya, maka kita harus memberikan reaksi biar ketemu penyakit itu ada di mana. Kan seperti feeling saya. Intinya adalah kekurangan. Bisa kekurangan BBM-nya sini, bisa kekurangan pengapiannya. Ya, kurang kuat maksudnya begitu. Maka kita cari reaksi di sini. Kalau di sini kita kasih apa namanya pemicu ya ibaratnya ya. Kemudian tidak ada reaksi, maka dipastikan bukan dari karbunya, berarti dari pengapiannya, begitu ya. Oke, kita coba ya. Tidak ada reaksinya, maka bisa dipastikan itu adalah dari pengapiannya. Oke, ayo ke sini, coba sini. Oke, bisa dilihat hasilnya juga hitam. Ya, menunjukkan bahwa terjadi pencampuran yang tidak sempurna. Coba dulu ya. Nah, sekarang coil ini sudah penggantian ya, dan mungkin dari kualitasnya ini. Coba kita ganti yang lebih baik coilnya ya. Kita nyari orisinilnya susah, kita cari yang lebih baik saja. Tidak ada apa-apa, tinggal deh. Terima kasih. Iya, iya, iya.
Oke guys, ini nanti kita perbaiki ya. Ini adalah untuk mengetes ya. Kurang panjang dikit guys, jadi ini saya lepas ya. Panjang ya, kurang panjang. Dengan penggantian koil ini, dia hanya bisa menambah tapi tidak bisa merubah total apa yang saya inginkan ya. Intinya di sini masih ada kekurangan atau kelistrikannya masih kurang begitu ya. Kemudian ayo sebelah sana guys. Oke guys, ini memang yang sering terjadi pada motor Yamaha dengan menggunakan kelistrikan tidak orisinil ya, dengan tidak kualitas orisinil ya. Contoh ini, ini CD-nya sudah KW ya, maksudnya bukan merek orisinilnya, bukan kualitas orisinilnya ya. Nah, kita buka. Tidak punya DDP ini yang orisinil ya. Ini saya bawakan CD-nya King ya. Ini orisinil tapi bekas ya, tapi orisinil ya. Akan kita coba menggunakan CD ini. Thank you.
Oke guys, kita ukur dulu ya. Nanti kita ukur mana yang gunanya spool dan mana gunanya pulser ya. Oke guys, jadi kabelnya ini ya, yang warna hitam strip merah ini adalah plusnya dari spool ya, dari spool. Dan nah, kemudian ini adalah punya spool tadi ya, ini adalah minnya ini, maka kita gandeng ini min ya. Beda dengan sini guys ya, kalau sini kan dua-duanya masuk sini ya, tapi ini tidak, masuknya satu untuk pulser, satu untuk CDI, satu untuk spool CDI ya, kemudian satu lagi adalah untuk pulser. Nah ini adalah kabel pulser di sini ya. Nah kita masukkan di sini terusnya pulser. Oke mas bro, jadi satu pulser ya, kemudian yang ini kita gandengkan karena ini adalah min. Nah kita gantikan, oh ini aja, pakai ini aja, ini adalah min ya, min dari sini ya, dari sini, min ini. Oke, dari sana ya, kita gantikan. Nah, dan ini adalah ke coil ini. Oke, nah, kemudian ini CDI ini adalah butuh min, minnya adalah warna hitam ini tadi ya, hitam polos ini ya, ini kita gantikan sama sini. Oke guys, perlu diperhatikan ya bahwa CDI ini dengan CDI King ini dengan CDI piece ini bedanya adalah kalau CDI piece ini dari spool kabelnya itu dua masuk sini ya, dari spool CDI masuk sini dua, kemudian dari pulser masuk dua. Kalau itu adalah satu ya, pinnya terpisah, pinnya digandeng di sini semua. Oke, sekarang kita coba ya. Oke guys, bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah bukan masalah baru dan bekasnya suatu alat. Ya, kelistrikan itu adalah masalah kemampuan, kualitas. Bisa dimengerti ya. Jadi menurut kepahaman saya, motor ini ada terjadi kekurangan pengapian. Kekurangan pengapian itu intinya kurang kuat di kelistrikannya. Ya. Nah, penyebabnya ternyata dari CD-nya ini dan dari coil-nya ini. Ya, dua-duanya satu rangkaian ini. Oke, maka penjenengan harus ganti ini yang orisinil dan ini yang orisinil, atau kualitas orisinil. Kualitas orisinil itu bukan harus merek orisinil, tapi dia mampu. Oke. Kemudian ini penjenengan bisa memahami, ini saya bawakan CDI bekas punyanya RE King ya. Nah ini diganti sama orangnya karena orangnya pakai menggunakan racing, ini berhenti. Walaupun ini saya nemu bekas, tapi ternyata ini adalah mampu. Kalau mampu, maka karburator ini atau keseimbangan di pembakaran itu normal ya, sehingga yang terjadi adalah gasnya atau powernya bisa meninggi terus melengking gini. Oke guys, sekarang kita cek pada businya. Nah, bisa dilihat, jangan pandang warna gelapnya ini. Ini adalah warna cerah ini ya. Oke mas bro, ini saya nyatakan bersih ya. Nanti ini kalau dipakai terus, dia akan menjadi kecoklat-coklatan. Oke. Oke guys, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara mengoreksi. Tahapan-tahapannya untuk menemukan suatu penyakit ya, itu adalah tahapan-tahapannya ya. Anda akan bisa memperbaiki kalau Anda bisa menemukan suatu penyakitnya. Oke. Okay.
ya. Dan tadi itu sudah saya tunjukkan tahapan-tahapannya untuk menemukan suatu penyakitnya. Oke. Nah. Oke, guys. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Salam dari kami, AGM Channel.